Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di berbagai belahan bumi mulai bermunculan, seperti peristiwa alam yang tidak bisa masuk di logika manusia. Fenomena tersebut muncul begitu saja, dan banyak yang belum terkuak apa penyebabnya. Dari peristiwa yang ada, banyak orang yang mengaitkan hal ini dengan semakin dekatnya hari kiamat, seperti peristiwa yang muncul akhir-akhir ini, yaitu gurun Sahara diselimuti oleh salju. Dan fenomena apa saja yang membuat orang berpikir bahwa kiamat sudah dekat? Berikut ini adalah 5 fenomena alam yang aneh dan dianggap sebagai pertanda kiamat. Salju di gurun Sahara. Benar-benar tidak disangka, gurun yang terkenal tandus itu dituruni salju secara tiba-tiba. Peristiwa yang terjadi tanggal 7 Januari 2018 ini menggemparkan warga yang tinggal dekat dengan padang pasir tersebut. Suhu gurun yang tiba-tiba dingin menyebabkan salju turun dan mengendap cukup tebal di gundukan pasirnya. Pemimpin daerah setempat mengatakan penyebab turunnya salju bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ternyata penyebabnya adalah pengaruh dari badai Eleanor yang terjadi beberapa minggu lalu di Eropa Barat, sehingga angin yang berhembus bergerak dan melewati sebagian wilayah dari gurun Sahara tersebut. Mencairnya gunung es Antartika. Berbagai negara di dunia sangat khawatir jika gunung es Antartika meleleh. Itu semua karena dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Beberapa daerah yang berdekatan dengan laut akan tenggelam, bahkan bisa saja menghilang. Dan ternyata hal ini telah terjadi pada akhir tahun 2017. Penyebab terbesar dari gunung es yang mencair ini adalah pemanasan global. Peningkatan suhu bumi ini merupakan akibat dari ulah manusia juga. Rumah kaca yang berdiri di mana-mana dan polusi dari kendaraan adalah faktor utama terjadinya global warming. Munculnya kebun bunga di Gurun Atacama. Gurun Atacama adalah padang pasir terkering yang berada di belahan utara negara Chili. Baru-baru ini, Gurun Atacama menghiburkan dunia. Pasalnya, hal yang terjadi di sana benar-benar di luar logika. Gurun itu ditumbuhi kurang lebih ada 200 spesies tanaman. Sungai es di Gurun Arab. Daerah Timur Tengah terkenal dengan suhunya yang panas dan tanahnya yang kering. Akan tetapi, dunia dihebohkan lagi dengan fenomena alam yang aneh. Gurun yang dikenal dengan sebutan Gurun Arab tersebut tiba-tiba dialiri sungai. Tidak hanya aliran air, tetapi bercampur dengan gumpalan es yang seukuran kelereng. Penduduk setempat meyakini bahwa ini terjadi karena akibat dari hujan deras selama beberapa minggu. Hujan tersebutlah yang menjadi pemicu dari sungai es yang mengalir di Gurun Arab. Kota Mekah dan Madinah tertutup salju. Kejadian turunnya salju di kota Mekah dan Madinah membuat heboh seluruh dunia. Suhu yang panas di kota suci itu sangat mustahil jika dituruni salju. Banyak orang yang tak percaya dan menganggap berita itu adalah hoax atau hoax. Profesor Alfred Warner berpendapat bahwa tidak ada yang aneh dari kejadian ini. Ia menganggap bahwa era salju baru telah dimulai, yang awalnya berasal dari kutub utara menjadi bergeser ke arah semenanjung Arab. Salju yang menutupi dua kota tersebut akan memicu tumbuhnya tanaman. Sehingga, jangan heran jika daerah Timur Tengah yang awalnya tandus menjadi padang rumput yang subur.